anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Lesetui percaya, kita semua sudah siap beribadah dan kita mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui ibadah hari ini. Mari Lesetui undang kita berdiri, kita mau memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan kepada kami sampai hari ini. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan kembali beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, saatnya kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan ya. Dengan tetap berdiri, kita mau sama-sama katakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok boleh duduk kembali. Nah, hari ini kita juga mau terus mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi sandaran di dalam hidup kita. Mari ketika kita mengalami kesulitan atau pergumulan, kita tetap bersandar pada lengan Tuhan yang kuat, yang kekal. Mari sama-sama kita pujikan sandar pada lengan yang kekal. KPPK 221. Senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan
sandar pada lengan yang kekar. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekar. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman, tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang sandar pada lengan yang kekal, sandar pada lengan yang kekal. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Lalu Cindra hari ini akan membawakan firman. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu. Hari ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin Lau Secindra dan anak-anak supaya kami bisa belajar firman dengan baik. Kami serahkan sesi firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lausu punya gambar yang akan tunjukkan kepada anak-anak. Coba lihat sebelah. Lausu, ya? Gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar mahkota. Siapa yang memakai mahkota? Seorang raja, benar. Seorang... Ya, betul. Queen, ratu. Kemudian pangeran dan putri raja, ya. Baik, sekarang lagi. Coba, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar alat musik. Namanya kecapi. Siapa yang bisa memainkan kecapi di sini? Ya, anak-anak, kecapi ini suaranya mendenting dan merdu. Bisa melegakan hati kita kalau kita mendengarkannya, ya. Lagi, coba gambar apa ini? Ya, ini gambar sebuah kendi. Anak tahu apa gunanya kendi? Kendi gunanya untuk mengisi air ke dalamnya dan kita bisa minum dari kendi ini. Tapi zaman sekarang kita tidak pakai kendi. Ini dipakai pada zaman dulu. Kalau sekarang kita pergi ke sekolah membawa air dengan botol minum. Ya, sekarang selanjutnya gambar apa di samping Lausu? Ya, ini adalah gambar tombak. Benar. Tombak digunakan untuk apa? Apa? Berburu. Ya, berburu. Kalau zaman dahulu bisa digunakan untuk berperang melawan musuh, ya. Baik. Anak-anak, gambar-gambar tadi yang sudah Lausu tunjukkan itu merupakan clue dari sebuah cerita Alkitab yang ada dalam 1 Samuel pasal 26. Anak-anak, Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Pada tahun-tahun pertama, dia adalah raja yang taat pada Allah. Tapi, tahun berganti tahun, Saul tidak taat lagi kepada Allah. Suatu hari, dia akan berperang melawan musuh. Saul tidak sabar menunggu untuk mempersembahkan korban bakaran kepada
Allah. Seharusnya dia menunggu Nabi Samuel untuk melakukan persembahan korban bakaran. Tapi karena dia merasa takut dan dia merasa khawatir, maka dia mempersembahkan sendiri korban bakaran kepada Allah. Saul akhirnya memberikan korban bakaran ini dan Nabi Samuel datang. Nabi Samuel memperingatkan kepada Saul bahwa dia bukan raja yang taat. Allah marah kepada Saul dan Allah akan mengambil kerajaan dari Saul. Allah tidak mau lagi berbicara dan mendengarkan Saul. Saul menjadi sedih, marah, dan takut. Akhirnya Allah menyuruh Samuel untuk mencari pengganti Saul. Samuel datang ke sebuah keluarga di daerah Yudea, Yehuda. Dia pergi ke rumah Bapak Isai dan dia bertemu dengan Daud. Pada saat itu, Daud sedang mengembalakan kambing domba. Ketika Daud datang, kemudian Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Saat itu juga, roh Allah menyertai Daud dengan dahsyat. Anak-anak, kemudian Saul bertemu dengan Daud. Daud seringkali dipanggil oleh Saul untuk bermain kecapi. Ketika Saul merasa sedih, merasa khawatir. Jadi ketika Daud memainkan kecapi, hatinya menjadi tenang. Lama-kelamaan Saul suka kepada Daud. Dan pemuda ini selalu melakukan tugasnya dengan baik. Tapi suatu ketika Saul menjadi iri kepada Daud karena Daud lebih terkenal daripada dia. Seluruh tentaranya, orang Israel sangat menyukai Daud sehingga hatinya menjadi iri dan timbul dalam pikirannya kalau-kalau Daud akan mengambil kerajaan darinya. Maka sejak itu dia membenci Daud. Dia berusaha menangkap Daud dan ingin membunuhnya karena rasa bencinya yang sangat dalam. Daud mengetahui hal ini, maka dia pergi melarikan diri dengan para pengikutnya. Daud sembunyi di dalam gua. Saul mengajak tentaranya berjumlah 300 orang untuk mencari Daud. Pasukan Saul kemudian berjalan ke daerah tempat Daud bersembunyi. Nah, ketika malam tiba, mereka beristirahat dekat dengan tempat persembunyian Daud. Daud sudah mengintainya bersama para pengikutnya. Saul sudah kelelahan. Dia tidur dikelilingi oleh para penjaganya, para tentaranya. Ada 300 tentara yang mengelilingi dia. Dia tidur di tengah-tengah perkemahan itu. Dan ada seorang panglima besar yang bernama Abner menjaganya. Ketika malam telah tiba, Daud berkata kepada teman-temannya, "Siapa yang mau ikut aku untuk masuk ke perkemahan Saul?" Kemudian pengikutnya yang bernama Abisai berkata, "Ya, aku mau ikut." Anak-anak, kenapa mereka harus mengintai malam hari ya? Kok kenapa enggak siang hari? Kalau siang hari pasti ketangkap.
waktu yang terbaik untuk mengintai itu memang malam hari supaya tidak ketahuan. Tapi Daud dan Abisai ini percaya Allah akan melindungi dia dan menjaganya. Maka mereka dengan pelan-pelan berjalan menuju ke tempat di mana Saul sedang beristirahat. Kira-kira mereka lari enggak ya? Ya pasti enggak lari lah, nanti semua bangun, dia bisa ketangkap. Jadi dia jalan mengendap-endap. Kemudian ya dia sudah sampai di dekat Raja Saul sedang tertidur. Dia tertidur dengan sangat nyenyak. Menurut anak-anak, kenapa dia tidak terbangun? Kenapa semua tentara tidak terbangun? Karena Allah menyertai Daud. Allah membuat mereka tertidur sehingga mereka tidak bisa terbangun. Maka ketika Abisai melihat ada tombak dan kendi di sebelah Raja Saul, kemudian Abisai berkata, "Mari kita ambil tombaknya dan aku akan menancapkan tombak ini kepada Saul." Tapi Daud mengatakan, "Jangan. Jangan, Allah tidak mengendaki hal ini. Aku tidak ingin mengangkat tanganku dan membunuh Saul. Karena Saul adalah raja pilihan Allah yang sudah diurapi oleh Allah. Biar Allah yang bertindak." Nah anak-anak, Daud adalah seorang pemuda yang baik. Padahal dia tahu dia sudah dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Tapi dia tidak membunuhnya. Kemudian Daud mengambil kendi dan mengambil tombaknya, kemudian pergi ke atas bukit. Ketika sampai di atas bukit, Daud berteriak, "Abner, Abner, mengapa engkau tidak menjaga raja yang sudah diurapi oleh Allah? Engkau patut mati karena engkau tidak menjaga Allah. Engkau tidak menjaga rajamu. Lihat apa yang aku bawa. Ini adalah kendi dan tombaknya. Aku bisa saja melukai raja, tapi aku tidak akan melakukannya karena aku takut kepada Allahku." Abner dan Saul terkejut ketika mendengarkan hal ini. Kemudian Daud terbangun dan dia tahu itu suara Daud. Malu hatinya rasanya ya anak-anak ya. Karena selama ini dia sudah mengejar-ngejar Daud dan hendak membunuh Daud. Tapi Daud dengan belas kasihannya tidak melakukan hal ini. Karena roh Allah bekerja dalam diri Daud dan Daud taat. Kemudian dikembalikanlah tombak beserta kendi. Kemudian Saul berkata kepada Daud, "Baiklah anakku, pulanglah. Aku tidak akan lagi mengejar-ngejarmu." Saul saat itu sadar bahwa apa yang dilakukan tidak baik. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Akhirnya Daud pulang. Anak-anak, dalam cerita ini kita belajar bahwa ketika kita taat pada Tuhan, maka roh Allah bekerja dalam hati kita. Allah menyertai kita dan melindungi kita. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Dia penuh kasih karena Allah bekerja dalam dirinya dan dia mengizinkan roh Allah ada di dalam hatinya. Anak-anak, hari ini kita belajar dan kita akan selalu mengingat. Mari kita menghafalkan ayat Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, menjagaku dan menyertai hidupku. Aku akan senantiasa taat kepadamu ya Tuhan, supaya aku bisa benar-benar
menyenangkan hati Tuhan. Serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini telah selesai. Mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lesetiwi hari ini mau mengingatkan buat anak-anak yang belum mendaftar Holiday Bible Camp. Ingat ya, kita mau sama-sama menghabiskan waktu liburan ini dengan belajar firman Tuhan, bermain games bersama lause-lause, teman-teman, dan juga papa mama. Ya, jadi yang belum daftar, ayo buruan, mumpung masih ada kuotanya. Lesetiwi tunggu ya. Lalu Lesetiwi juga ingatkan buat anak-anak, share ibadah hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.